Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban yang saya rasa pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Mohon maaf kami mencatatnya kurang cermat kalau mungkin, sehingga nanti kalau memang ada pertanyaannya, jawaban saya yang kurang tepat, mohon bisa diingatkan hal yang disampaikan oleh ketua majelis hakim, Kutua hakim Bapak yang mulia Bapak Soeharto, ya kami kira saya sudah menjawab semuanya. Kemudian yang kedua untuk anggota majelis hakim yang mulia Bapak Arif Hidayat, mengenai kata penugasan. Kata penugasan ini sesuai dengan perpres nomor 35 tahun 2020 tuh tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna di balik kata penugasan ini? Tentu saja, penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain gitu ya. Kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara uh, tepat gitu. tetapi sebagai contoh saja di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam perpres kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar eh, di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan eh, tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia, misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik, penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. itu atas dengan kondisi seperti itu, presiden bisa saja menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, Yang Mulia, sebagian besar malah justru bukan Menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri, misalnya, kemudian ada menteri perhubungan, menteri PUPR, menteri perdagangan. Yang menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja yaitu menteri agama. Nah, ini kami mendapatkan surat penugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau untuk menghadiri uh, acara upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok uh, pikiran biasanya itu di, ada dari uh, kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi orang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan uh, apa yang sudah ada pada kami. Demikian yang mulia, yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Uh, mohon maaf Prof Caire. Uh, saya mendalami berikutnya sedikit. Nah, ini Gimana? sesama guru besar di rangkum tahun dahulu. Misalnya, saya silahkan yang <laughs> Saya tanya begini: "Pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu?" Saya mohon maaf, kurang tahu apa yang dimaksud aneh-aneh itu di luar Tupoksi? Setahu saya, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Ada. Terima kasih.